Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya, teman-teman subscriber, teman-teman Maharami Audio, dimanapun kalian berada, semoga selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk lokasinya ada di Tambak Rejo, Sumber Agung, teman-teman. Lokasinya dekat acara Jackson Brewok kemarin, ya. Tapi untuk kali ini yang live di acara memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sound systemnya milik Proton Audio, teman-teman. Jadi untuk malam nanti itu bersolawat, teman-teman, ya, bersolawat. Jadi solawatan horek, teman-teman, ya, bersama Proton Audio, yang akan dihadiri juga oleh grup solawat At-Taubah dari Tanggul, teman-teman. Dan untuk kali ini untuk Proton Audionya masih mengiringi acara jalan santainya, teman-teman, ya. Jadi informasinya tadi jam 8 start dari sini, teman-teman, ya. Dari sini start acara jalan santai. Sampai sekarang jam 10:30, teman-teman, ya. Saya menunggu belum nyampe-nyampe, teman-teman. Kayaknya rutenya itu kemarin itu, teman-teman, acara karnaval kemarin. Itu kayaknya rutenya. Jadi untuk nanti malam itu selawatan horek, teman-teman, bersama Proton Audio Jember. Untuk para pedagang ada di sebelah sana, teman-teman, ya. Lumayan jauh jaraknya dari panggung, ya. Jaraknya lumayan jauh. Kru dari Proton Audio. Bersama Casper. Oke, jadi untuk panggungnya ada di sebelah sini, teman-teman, ya. Untuk panggungnya ada di sebelah sini. Untuk panggungnya sendiri ini menggunakan panggung rigging, teman-teman, ya. Menggunakan panggung rigging. Dan untuk sound panggungnya, ya, ini milik Proton, ada dua subwoofer. Ini yang berukuran 18 in, teman-teman, dengan ciri khasnya warna merah seperti ini. Kemudian untuk atasannya nggak kelihatan, teman-teman, masih ditutup, ya. Oke. Untuk panggilan panggung ada lighting itu 1, 2, 3, 4, teman-teman. Ada 5, ya, 5 lighting di bagian panggung. Itu apa sudah dipasang semua apa belum, kurang paham, teman-teman, ya. Untuk panggungnya ada 2, teman-teman, yang bagian atas dan bagian bawah. Dan di atas itu juga ada sound kontrol juga, teman-teman, ya. Kayaknya aktif itu, teman. Kayaknya aktif itu, ya. Aktif, sound aktif. Oke, jadi apa, ya? Kemungkinan untuk sebentar lagi, teman-teman, ya. Kalau memang agak lama, saya akan coba mencoba mencari truknya, ya. Dikhawatirkan nanti saya tidak sempat untuk datang ke sini lagi karena ada sedikit kesibukan, teman-teman. Nah, tapi kalau nanti saya itu sempat, ya, ada waktu, saya akan luangkan waktu untuk datang lagi ke sini, teman-teman. Nambah informasi untuk nanti siang, katanya itu ada acara check soundnya, teman-teman, ya, sekitar jam 2, teman-teman, untuk acara check soundnya nanti siang. Oke, kita lanjut ke, coba kita cari soundnya dulu, teman-teman, ya. Kita coba cari. Kalau dari sini sih kedengeran, teman-teman, suara soundnya itu kedengeran, ya, dari sini. Cuman untuk lokasinya nggak tahu karena di sini juga banyak jalan, banyak gang, teman-teman, ya. Oke, lanjut, ya.
ketemu di sini lur sama Proton audionya. Nah ini dia. Jadi Proton audio mengiringi ini ya. Jadi bukan jalan santai tapi sepeda santai teman-teman. Selamat siang untuk warga Jawa Tengah dan sekitarnya yang pada saat ini ada di pinggir jalan. Monggo nanti bisanya merapat di Desa Tambarjo ya. Yang suka akan musik horornya dari Proton Audio. Ya, nanti insya Allah kita laksanakan jam 14.00 atau jam 2 siang. Kalau saya Proton Audio akan melaksanakan check sound persiapan nanti malam. Ada salawat akbar di halaman masjid. Oke teman-teman, jadi nyampe sini sudah duhur teman-teman. Barusan bisa teman-teman dengar ya, sebentar ya teman-teman ya. Oh ya, tambahan informasi ya dulur. Untuk nanti acara cek soundnya yang suka sound horror-nya dari Proton Audio itu jam 2. Nah, informasinya jam 2. Cek sound teman-teman ya. Di Tambarjo Sumber Agung. Oke, kita coba ikuti lagi teman-teman ya. Sound system dari Proton Audio. Kita ikuti dari belakang lagi. Oke, lanjut. Thank you.
Thank you.